Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه wa ta'ala. Masih menjelaskan tentang Sayyid dan Asy-Syarif. Di pertemuan kemarin disebutkan bahwa setelah diperinci pengertian Sayyid dan Syarif, beliau mengatakan kali ini kita sudah memahami bahwa syaraf dan asyadah, panggilan syarif dan sayyid, adalah memberikan makna at-tafawwuq wa tamayyuz wal ulu wal al-ma'nawi wal maddi, yang memberikan arti kemuliaan, keunggulan, keistimewaan, keluhuran secara maknawi dan secara jasad. Namun sebagian mereka menjadikan panggilan sayyid umum untuk orang yang memiliki keistimewaan. Panggilan syarif lebih khusus mereka yang mendapatkan kemuliaan dari warisan ayah atau nenek moyangnya. Mereka lebih mendahului di dalam kemuliaan. Kali ini beliau lebih mendalami lagi, walakin juga masih di pertemuan yang kemarin beliau mengatakan masih di zaman sekarang ada yang lebih mengkhususkan lagi untuk panggilan sayyid, anak turun daripada Sayyidina Husein, dan Asy-Syarif, anak turun daripada Sayyidina Hasan, dengan alasan karena Sayyidina Hasan pernah menjabat menjadi khalifah dan Sayyidina Husein tidak menjabat khalifah, sehingga keturunan Sayyidina Hasan dikatakan syarif, keturunan Sayyidina Husein dipanggil dengan sayyid. Walihada, karena ini sudah dibahas selesai, najid ba'dhanna, sebagian orang kita dapati yaj'aluna laqab syarif likulli man waliyal hukum min alil bait walidhurriyatih. Panggilan sayyid syarif diarahkan kepada orang-orang yang menguasai hukum dalam kepemimpinan dari keluarga Nabi dan keturunan-keturunannya, dan menjadikan panggilan sayyid untuk saudara dan sepupu serta keturunan mereka. Saudaranya yaitu maksudnya Sayyidina Husein dan sepupu-sepupunya yang lain. Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far bin Abi Talib secara keseluruhan, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib secara keseluruhan. Mereka dan keturunan mereka dipanggil dengan sayyid. Dan di antara mereka juga ada yang memanggil dengan keturunannya Sayyidina Hasan dengan panggilan sayyid. Tadi kan disebutkan kalau Sayyidina Hasan keturunannya dipanggil syarif. Ada di antara mereka yang memanggil keturunan Sayyidina Hasan dengan sayyid, karena riwayat hadis yang menunjukkan kemuliaan kakek mereka yaitu Sayyidina Hasan. Rasulullah pernah mengatakan inna ibni hadza sayyidun. Rasulullah menunjuk kepada Sayyidina Hasan, sesungguhnya anakku ini yaitu Sayyidina Hasan sayyidun, dia adalah sayyid, wa sayuslihu bihi bainal wa sayuslihullahu bihi bainal fi'atainil azimatain. Dan semoga Allah akan mendamaikan sebabnya dua kelompok yang besar. Nah, ini kebalikan daripada pertemuan yang kemarin. Namun, walakin katsiran minal biladil islamiyah la tufarriq bainal laqabain wa tutlikuhuma au ayyan minhuma ala kulli man huwa min nasli alil bait sawa'un kana hasaniyan am husainiyan. Namun banyak dari negara-negara Islam yang tidak membedakan antara dua lakob ini. Ya Sayyid, Syarif sama, nggak ada bedanya. Orang turunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husein, mereka sebagian dipanggil Sayyid, sebagian dipanggil Syarif. Tidak membedakan sama sekali. Yang penting mereka yang dari keturunan keluarga Nabi SAW, baik turunan Sayyidina Hasan maupun turunan Sayyidina Husein, mereka panggil dengan Sayyid atau Syarif. Hal hunaka farqun baina Sayyid wa Syarif. Ketika sudah diperinci secara bahasa, apakah benar adanya perbedaan antara Sayyid dan Syarif? Beliau mengatakan, innal farqa al-lughawi yaj'alul laqabain mutadakhilain. Hatta law qulna bi umum laqab sayyid wa khusus laqab syarif kama asrafna. Sesungguhnya perbedaan itu secara bahasa menjadikan dua panggilan ini saling masuk satu sama lain. Artinya ya bisa dikatakan yang seperti ini, bisa dikatakan sebaliknya. Balak-balik bisa. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan kemarin dan hari ini, di awal pembahasan hari ini. Mengapa demikian? Di annal jami, karena secara keseluruhan yang tasib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini nisbatnya kepada Rasulullah. Jadi mau dipanggil Sayyid bisa, panggil Syarif bisa. Kenapa? Nisbatnya ke Rasulullah. Yang mana kalau sudah dikatakan Rasulullah kan paling asyraful makhlukin. Beliau mengatakan ana sayyidu wala di ana wala fakhr. Beliau mengatakan ana sayyid. Beliau adalah asyraful makhlukin. Beliau juga mengatakan ana sayyid wa ladi Adam. Artinya ya bisa semuanya, bisa sayyid ya bisa syarif. Yang penting mereka yang bernisbat kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah sayyid wa ladi Adam wa la fakhr. Dan beliau wa huwa imamul ummah wa qaiduha wa hadiha ila siratillahil mustaqim. Beliau Rasulullah adalah pemimpin seluruh umat, yang menggiring seluruh umat, yang menunjukkan seluruh umat kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa kullun, semuanya, mereka yang dari keturunan Nabi yang dikatakan Sayyid dan Syarif adalah dzurriyyatuhu sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Rasulullah. Warithat anhu hadzal syaraf, yang mewarisi dari Rasulullah kemuliaan ini. Apa syarafnya? Watil kasiyadah, juga mewarisi apa? Kepemimpinan. Selain kemuliaan juga mewarisi kepemimpinan. Wala yablughu mulka ba'dhim fi fatratin ma ba'dahu an yatafawwaqa ala syarafil intisab ilaihi sallallahu alaihi wasallam walladhi yatasawa fi man hakama minhum man lam yahkum. Dan tidak ada yang bisa sampai kerajaan siapapun di masa kapanpun setelah apa kemuliaan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengungguli kemuliaan nasab dan mengimbangi orang yang yang dapat memberikan hukum. Kenapa? Kok nggak bisa menyamai atau mengimbanginya? Li'anna syarafuna syarafun nubuwah. Kalau kepemimpinan model apapun dia tidak bisa mengimbangi kemuliaan keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka duniawi. Lah sedangkan turunan Nabi kemuliaannya mendapatkan apa? Kemuliaan syarafun nubuwah, kemuliaan kenabian. Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, yang mana makhluk Allah termulia. Lah anak keturunannya mau nggak mau lebih mulia daripada anak keturunan siapapun. Walaupun dia menjabat presidenkah, atau kerajaan apapunkah yang menguasai beberapa negara tidak bisa mengalahkan kemuliaan kenabian. Wa huwa la yuqasu bihi abadan syaraful hukmi wal mulki. Selamanya tidak akan bisa dibandingkan kemuliaan kenabian dengan kemuliaan kehakiman, kekuatan hukum dan kekuatan kerajaan. Wa wadihun huna, kali ini sudah jelas, anna hadza syaraf marhunun bi tahqiqil iman. Kemuliaan kenabian ini, menjadikan keturunan Nabi menjadi mulia, itu tetap menjadi keputusan kuatnya dengan kesempurnaan imannya. Artinya dia menjadi mulia kalau dia membawa keimanan. Kalau dia tidak membawa keimanan, hilang kemuliaan kenabiannya. Walaupun dia keturunan Nabi, tapi kalau dia tidak membawa keimanan, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, hilang kemuliaan nasabnya. Li'annahu la syarafa ma'al kufur, karena itu tidak ada kemuliaan kalau diiringi dengan kekufuran. Wala siyadata illa bil iman, dan tidak pantas untuk menjadi pemimpin kecuali memiliki keimanan. Wa ta'atillah wa rasulih, dan tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa? Li'anna syarafan nubuwah, karena kemuliaan kenabian fi hakikatihi sebenarnya adalah syarafu imanin wa jihadin walaysa mujarrad aba wa ajdad. Kemuliaan kenabian itu pada hakikatnya adalah kemuliaan keimanan, artinya yang menyambungkan keimanan, wa jihad dan perjuangan, bukan sekedar garis keturunan. Bukan sekedar garis keturunan. Syarafun nubuwah, kemuliaan kenabian bukan sekedar keturunan. Keturunan dibutuhkan, cuman yang paling inti adalah keimanan dan perjuangan di dalam imannya. Itu yang diperlukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan dari Nabi Nuh anaknya yang kafir ketika wa akhrajahum min ahli, dan Allah mengeluarkan anaknya tersebut dari keluarganya. Katanya Nabi Nuh, inna min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ketika kapal Nabi Nuh itu sudah naik karena airnya sudah tinggi, anak Nabi Nuh yang kafir tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh, naik gunung ingin menyelamatkan dirinya. Katanya Nabi Nuh, nggak bisa, mau nggak mau kalau kepingin naik kapal. Dan Nabi Nuh ingin diselamatkan itu anaknya. Katanya Allah, inna ibnaka laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan anakmu, bukan keluargamu, karena dia adalah berbuat amal yang tidak baik. Tanpa keimanan, walaupun anaknya Nabi yang termasuk ulul azmi Nabi Nuh, tidak bisa menyelamatkan kemuliaan kenabiannya Nabi Nuh. Karena apa? Tidak diiringi dengan keimanan. Wa idza kana al-kufru yunfi at-tawarutsa fil mal. Kalau kita belajar ilmu warisan, kekufuran adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan terputusnya saring mewarisi. Ayahnya meninggal, anaknya kafir, anaknya nggak bisa dapat warisan. Atau yang meninggal ayahnya kafir, anaknya nggak dapat warisan. Kekufuran mencegah saling mewarisi di dalam harta. Famin babi aula yunfit tawarus fi syarafil a'la. Akan bisa lebih utama lagi untuk mencegah kemuliaan dan keluhuran. Nah, kalau sudah harta yang hina aja gagal saling mewarisi dengan kekufuran, apalagi kemuliaan kenabian, kemuliaan nasab, maka juga akan terputus dengan kufur. Amma wuku'ul maksiyah, adapun terjerumusnya ke dalam kemaksiatan, ke lembah hitam. Keturunan keluarga Nabi terjerumus dalam ke lembah hitam. Fa'ala raja'i taubah lanun fi hadzan nasab. Karena masih ada harapan untuk bertaubat, maka kita tidak bisa menghilangkan nasab, meniadakan kemuliaan nasab, nggak bisa. Walaupun ada keluarga Nabi ahli maksiat, pecandu narkoba, pecandu khomer, ahli judi, segala bentuk maksiat dijalankan, tetap dia masih memiliki kemuliaan nasab selama dia masih beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan takdir baik dan buruknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih menggenggam agama Islam, dia masih memiliki kemuliaan nasab, masih memiliki kemuliaan, tidak bisa hilang kemuliaan nasab dari mereka. Karena itu Rasulullah pernah menyebutkan tetapnya ukhuwah Islam. Walaqad zakara Rasul al-Karim baqa'a ukhuwatil Islam ma'a wuqu'il ma'siyah al-mujibah lil had. Rasulullah pernah menyebutkan tentang ketetapan ukhuwah Islamiyah. Artinya dia tetap dikatakan umat Islam dan saudara semuslim. Tidak boleh kita ingkari walaupun orang tersebut terjerumus dalam lembah kemaksiatan, yang mana kemaksiatan tersebut menyebabkan ia mendapatkan had, hukuman. Baik minum khamr, berzina, atau yang lain sebagainya. Karena itu Rasulullah pernah memuji salah satu sahabat yang membantu sahabat yang lain untuk menjalankan had. Satu orang bermaksiat, umat Islam bermaksiat, salah satu sahabat Nabi bermaksiat, yang mana maksiatnya itu menyebabkan dia mendapatkan had. Ada satu orang Islam yang lain, sahabatnya mendirikan had untuk orang tersebut, menjalankan had untuk orang tersebut. Rasulullah memujinya dengan mengatakan, kenapa kok dia mendalankan had? Li'annahu rahima akhahul musab. Karena dia yang menjalankan had kepada yang berbuat maksiat ini kasihan, merasa ibah kepada saudaranya yang terjerumus dalam kemaksiatan. Rasul mengatakan akhahu. Di dalam agama Islam, muslim sesama muslim adalah saudara. Sesama beriman adalah saudara. Al-muslim akhul muslim. Rasul mengatakan li'annahu rahima akhahu. Rasul memuji yang menjalankan had. Bahkan ada riwayat yang lain, ketika ada yang mencaci yang terkena had, Rasulullah la takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan bantu setan, jangan tolong setan terhadap saudaramu. Karena dia berbuat maksiat, dijalankan had, dihina. Padahal dia sudah dihad, dia sudah taubat, dihina. Katanya Rasulullah, jangan bantu setan untuk menjerumuskan saudaramu. Kenapa? Kalau dihina dia merasa sakit hati, akhirnya tambah parah kemaksiatan yang dia jalankan. Jangan bantu dia. Rasulullah menyebutkan saudaramu. Loh, bagaimana ini saudara se-Islam aja tidak hilang, apalagi kemuliaan nasab. Karena itu selesai sudah kita pembahasan tentang perbedaan antara sayyid dan syarif. Ternyata tidak ada perbedaan di dalam pengertian sayyid dan syarif secara istilah. Dan semuanya wa kullu ma yunqalu fi dzalika mujarrad urfin mahdudin bi jihatin ma. Apa yang kemarin disebutkan dari pengertian sayyid itu hanya sekedar pengertian yang dalam batas tertentu, dalam definisi tertentu, tidak secara menyeluruh. Walaisa urfan am, bukan pengertian secara menyeluruh. Fakullu sayyidin syarif wa kullu syarifin sayyid. Setiap mereka yang syarif, sayyid adalah syarif, dan setiap mereka yang syarif adalah sayyid. Tidak ada perbedaan sama sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa memberikan pemahaman lebih kepada kita tentang kemuliaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan akan datang akan kita bahas intisari daripada pembahasan di dua hari ini, tiga pertemuan kemarin tentang Sayyid dan Syarif. Intisarinya akan dibahas di pertemuan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bantuan Fatihah.